Pertama kali kita coba gliding test lagi dengan pemasangan karet dan termasuk baling-baling. Bagus ya, bagus. Agak sedikit berat depan tapi tidak masalah ya. Ini kita coba beri putaran karet. Saya beri 180 putaran karet secara manual. Kita coba sekarang penerbangan pertama. Istimewa. Ada stolnya, berarti posisinya ada di down thrustnya. Glidingnya oke ya. Nah, berarti down thrustnya kurang. Kita tambah down thrust. Jadi jika ini kita tarik horizontalnya, perhatikan down thrust baling-baling ya. Kita tambahnya seperti ini. Ini dilakukan penekanan. Nah, kemudian diberi lem. Sekarang kita coba putaran. Sambil kita belokan, tadi sepertinya minta ke kanan ya. Jadi kita beri down thrust dan right thrust. Down thrust adalah baling-baling sedikit menunduk, right thrust adalah baling-baling miring ke kanan. Jadi sekitar 2 derajat ini kita coba sekarang. Penggulungannya manual 220. Mulai stabil. Oh, istimewa, istimewa, istimewa. Tapi durasinya pendek ya. Oh, bagus, 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 bagus. Kita coba putaran maksimal, karet kita tambah. Jadi saya beri tambahan karet, saya putar sekitar 640 karet gelang pentil ya. Semoga durasinya lumayan. Nanjak terus. Wah, istimewa. Putaran karet sepertinya mau habis. Oh ya, habis. Gliding. Ada stolnya, tweng tweng tweng. Oke, sekarang kita coba dengan karet FAI ya, itu yang tan. Sekarang dengan karet tan merek FAI ya. Istimewa, istimewa, istimewa.